Abadinan Jaya. Indonesia sejahtera. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Silakan kepada para pengawal yang akan menguburkan demokrasi, dipersilakan untuk maju menuju tempat pemakaman terakhir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Inilah rupa dari demokrasi Indonesia yang telah dibunuh melalui peraturan-peraturan yang zalim, melalui undang-undang yang menyiksa masyarakat Indonesia. Silakan kepada teman-teman di sana terdepan untuk bisa membuka kain. Kita lihat bersama. Matinya demokrasi Indonesia. Kepada teman-teman, kepada para hadirin yang hadir, dimohon untuk bisa tenang terlebih dahulu. Mohon diamankan Pas Pampres. Kita lihat di depan kita telah hadir demokrasi yang telah mati, dibunuh oleh undang-undang yang sangat tidak berpihak pada rakyat, undang-undang yang selalu dipesan oleh oligarki. Para hadirin yang belum memegang bunga, dimohon untuk bisa memegang bunga masing-masing. Baik, selanjutnya kepada para hadirin semuanya, dipersilakan untuk bisa tenang terlebih dahulu. Silakan kepada para hadirin yang ada untuk bisa tenang terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Pusaka. Pusaka.